Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar guru honorer asal Cirebon, Jawa Barat tak dipecat. Seperti diketahui, guru honorer bernama Muhammad Sabil Fadilah dipecat oleh dua sekolah tempat ia mengajar. Adapun hal itu terjadi usai Sabil menyampaikan kritik di salah satu unggahan akun Instagram Ridwan Kamil @RidwanKamil. Emil Sapaan Ridwan Kamil mengatakan dirinya telah menghubungi SMK Minbaul Ulum dan SMK Telkom tempat Sabil mengajar. Ia mengatakan bahwa tidak usah sampai diberhentikan kecuali ada hal yang sangat fundamental. Adapun ia menuturkan hal seperti ini cukup diingatkan saja. Emil mengatakan dirinya tidak anti kritik terhadap semua persoalan. Namun ia mengingatkan agar disampaikan dengan tutur bahasa yang baik. Terlebih seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik harus bisa bersikap di ruang publik. Sebelumnya diberitakan guru honorer asal Cirebon bernama Muhammad Sabil Fadilah dipecat dari dua sekolah tempatnya mengajar setelah mengkritik Ridwan Kamil lewat akun Instagram. Sabil menulis komentar dalam unggahan terbaru Ridwan Kamil yang memberi apresiasi kepada siswa di Tasikmalaya karena memberikan sepatu kepada teman sekelasnya. Tepatnya pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam komentar tersebut, ia diketahui mempertanyakan Ridwan Kamil tengah menjadi gubernur atau kader partai atau pribadi menggunakan bahasa Sunda. Komentar Sabil lalu dibalas Ridwan Kamil dengan balasan menggunakan bahasa Sunda juga yang artinya menurut kamu gimana? Tak lama setelah itu, Sabil dipecat dari dua sekolah tempat ia mengajar. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.